Pagi Kong Yohok. Masuk. Dua tiga seris pada Kong Yohok. Tak lepas. Mata penyamaan bagi Hong Yuhok, tiga sama. Dari baseline, start and smash. Sudah kencang dari Tepung Chong. Rampas terus. Masih lagi tiga-tiga. Hong Yuhok telah melakukan servis. Agak lambat pergerakan mata Hong Yuhok maupun lawannya Tong Chong dari sini. Masuk. Mata yang keempat untuk Hong Yuhok. Baik kali ini Tong Chong sudah melakukan tindakan yang sudah bijak menjangkakan Hong Yuhok akan menyerah ke sebelah kiri tapi menyilang bola kepada sebelah kanan gelanggang lawan. 3-4 bagi Tong Chong. Tak lepas. Kali pertama dalam game yang kedua. Yang kedua tidak terus yang tersangkut di jarum tetapi dua kali melakukan kesalahan kesilapan sedemikian dalam game pertama tadi. Bang Seok Yu dari Korea dimenangkan oleh pasangan dari Korea dengan angka 2-15, 15-2, 15-18. Biarkan oleh Hong Yuhok 5-3. 5-3 Korea adalah 3-1 untuk Indonesia. Hong Yuhok Seok 5-3 akan partai yang terakhir di lapangan dua, yaitu Federer untuk Indonesia lawan Thailand. Jadi ini untuk Indonesia menang. Hong Yuhok sudah menggerakkan lawan sebanyak yang mungkin, akhirnya beliau sendiri yang membuat kesilapan. 3-5 seri kepada Tong Chong. Di mana yang dinyatakan tadi Tong Chong hampir-hampir menunjukkan Joko Suprianto. Pada peringkat kumpulan di seri kepada Tong Chong yang pada peringkat 3-5. Keluar 4-5. Mencari nafas nampaknya Tong Chong sebelum melakukan serve. Lima sama. Sementara itu di gelanggang sebelahan Hong Yuhok Tong Chong ini, Indonesia sudah menelik Korea dengan 3-1 dalam setelah akhir tidak ubah. 5-5 servis pada Hong Yuhok. Kesilapan yang dilakukan oleh Hong Yuhok menghantar satu tinggi memberi peluang kepada Tong Chong
meletakkan smash yang begitu tajam. 5-5 servis kepada pemain China. Hong Chong hanya melihat saja. Return yang dilakukan oleh Hong Chong tadi ketika jaring dan masuk ke gelanggang lawannya. Masih lagi 5-5. 6-5 untuk Hong Chong. Dua kali smash berturut-turut yang tersangkut di jaring memberikan mata, dua mata berturut-turut kepada Hong Yuhok pula. 7-5 game yang kedua, Hong Yuhok menang 15-11 game yang pertama. Masuk lagi 8-5. 8-5 Hong Yuhok. Sudah mula keyakinan nampaknya Hong Yuhok, baik di segi serangan maupun di segi pertahanan. Jadi atas gambar mata seterusnya untuk Hong Yuhok 9-5. Keluar 10-5. Nampak tertekan nampaknya Tung Chiong. Apa yang dilakukannya sah menjadi ketika ini 5-10. Jadi untuk pemain China 5-10. Dah lepas lagi. Sepuluh-lima untuk Hong Yuhok. Lagi sekali Hong Chong sudah mula melakukan kesilapan apakah keletihan dari pemain China ini yang sering kali melakukan kesilapan yang begitu ketara. 11-5 bagi Hong Yuhok. 4 mata lagi untuk mencari mata negara kita melayakkan diri ke tengah-tengah akhir. 12-5. Semakin lama semakin jauh meninggalkan Hong Chong dan semakin hancur pula untuk membawa negara kita ke tahun akhir. Ya Thomas, lagi satu mata, lagi satu mata untuk Hong Yuhok. 13-5 13-5 Hong Yuhok melakukan seri. Mata akhir game point Hong Yuhok. Game point untuk Hong Yuhok. Sayang Hong Yuhok. Sedikit saja keluar net play-nya tadi. 5-14 Hong Chong melakukan seri. 6-14 walaupun hampir untuk mencari mata yang ketiga Hong Yuhok, tetapi agak sukar sekira kerana servis masih lagi dipegang oleh pemain China. 6-14, 8 mata di belakang.
servis. Balik servis pada Ong Yu Hock, game point untuknya. Kali kedua pada peringkat 14 ini. Clear, negara Malaysia layak ke tempat akhir. Mata ketiga mengurusi Ong Yu Hock yang merupakan pencang dari China dengan 15-11 dan 15-6. Saya ulangi, Ong Yu Hock menutup mata ketiga, mata kemenangan Malaysia untuk layakkan diri ke peringkat akhir secara Thomas untuk menjaga kemenangan di antara Indonesia dan pasukan Korea malam yang akan berlangsung malam esok.